Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wa la hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilma laduni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Berkata pengarah rahimahullahu ta'ala Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Saurah At-Tirmizi dalam kitab dia Syama'il Muhammadiyah, sehinggalah kepada perkataan dia Aus kat mana eh? Hadis nombor 15. Bab yang kedua, khatam. Khatamun Nubuwah, khatam ataupun tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad ni sebelum daripada dia bangkit, sebelum daripada dia dilantik menjadi Nabi, maka Nabi-Nabi dulu sudah beritahu tanda-tanda Nabi akhir zaman. Sama ada tanda itu luar, benda-benda luar, ataupun tanda-tanda yang berada di tubuh Nabi sendiri itu menunjukkan dia Nabi akhir zaman. Maka semua orang alim pada masa tu, orang yang mampu baca kitab dipanggil ahlul kitab. Orang-orang alim pada masa zaman jahiliyah, ramai orang tak pandai membaca. Hanya beberapa golongan saja yang pandai membaca. Maka orang-orang yang alim dipanggil ahlul kitab. Dia boleh baca kitab Taurat, boleh baca kitab Zabur, boleh baca kitab Injil. Maka disebut dalam tiga-tiga kitab tu tanda-tanda Nabi akhir zaman. Maka apabila lagu tu dia percayalah, kerana disebut di dalam kitab-kitab pokok dia. Tetapi masalahnya apabila lahir Nabi, ramai pertikaian Nabi. Dari sudut tanda jelas dah, tetapi kerana tak puas hati dengan Nabi. Kerana apa? Kerana bangsa Yahudi khususnya, kerana dialah pada masa tu antara orang intelek lah, kita kata boleh baca kitab. Dia banyak mengetahui maklumat-maklumat mengenai Nabi akhir zaman. Tetapi dia tidak puas hatinya kerana Nabi akhir zaman, yakni Nabi yang paling hebat, bukan daripada golongan dia. Sebelum daripada Nabi Muhammad, Nabi-Nabi, Nabi Isa, Nabi Gapur, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Zulkifli, Nabi Yusuf, Nabi Yaakob, semua tu daripada golongan popok dia belakang. Maka dia sangat bercita-cita supaya Nabi akhir zaman yang paling hebat pun daripada bangsa dia, yakni bangsa Yahudi. Tetapi Allah Ta'ala telah memilih dah Nabi akhir zaman mari daripada sepupu dia juga, yakni keturunan Nabi Allah Ismail alaihi salam. Yahudi keturunan Nabi Allah Ishaq. Nabi Allah Ishaq ni kedua-duanya anak kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim ada anak hak tua nama dia Ismail. Hak ni melahirkan bangsa Arab. Manakala anak yang kedua nama Ishaq ni melahirkan generasi Yahudi ataupun Bani Israel dipanggil. Nah, Ishaq ada anak nama Yaakob. Yaakob ada anak nama Yusuf. Ha ni, golongan popok dia saja. Yaakob ni lah orang anak cucu mula-mula dipanggil Bani Israel. Kerana apabila Nabi Allah Yusuf alaihi salam berpindah ke Mesir, dia orang Palestin, orang Palestin. Apabila Nabi Allah Yusuf jadi menteri ekonomi, jadi orang besar, jadi gubernur di Mesir, maka dia ajak semua keluarga dia yang duduk di Palestin balik semula ke Mesir.
Dia asalnya orang Mesir, zaman ayah-ayah dia zaman Nabi Musa apa semua tu, dia lari daripada Mesir pergi ke Palestin pula. Tu kejak orang Bani Israel lagu tu kejak dia. Bertagi sini, bertagi situ. Maka apabila keluarga Bani Israel, yakni Nabi Allah Yakub dan keluarga dia, isteri dia, anak-anak dia berhijrah daripada Palestin ke Mesir pada waktu malam, maka dipanggil gelar Israel. Israel. Israel maknanya perjalanan malam. Okay. Nabi Israel Mi'raj ni boleh rejak ni. Nabi Israel boleh malam. Il, bangsa, jenis, orang. Makna orang yang berjalan malam. Gitu terjemah dia. Israel. Bani Israel, keturunan anak-anak cucu orang yang berjalan waktu malam, yakni Nabi Allah Yaakub alaihissalam. Eh, jadi Israel, Israel ni gelaran kepada Nabi Allah Yaakub alaihissalam. Tak comel kita duk marah kepada Yahudi sekarang kita sebut Israel. Kerana Israel ni nama gelaran Nabi Allah Yaakub. Bahasa kakak Israel. Ah, jangan. Nama Israel ni nama gelaran Nabi Allah Yaakub. Kalau nak panggil Yahudi, ha, mungkin boleh. Asal keturunan daripada dia juga. Nah. Maka apabila geng-geng dia ni tak puas hati kerana bangsanya bukan orang jauh pun daripada keturunan sepupu dia juga Nabi Allah Ismail alaihi salam, tapi tak puas hati kerana nabi yang paling hebat adalah nabi penutup segala nabi-nabi. Nah, dia hok bisa sekali biasa hok penutuplah. Kalau hok depan ni tak bisalah mano. Nah, ngajilah silap setara mano, kalau tak ada khotel, tak ada nama, tak ada lima, tak bisalah mano. Orang okay, dulu kalau mengaji silap tak ada habis jadi gila ising. Ha ne. Ha ia kena penamak. Maka penamak hok paling biso sekali iaitu Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ketua segala nabi-nabi dan rasul-rasul. Setara mana hebat Nabi Muhammad? Ni, bulan ni, bulan Rejab ni cerita dia ada hebat sungguh. Pada masa tu nampaklah kehebatan Nabi Muhammad berbanding dengan nabi-nabi lain. Banding dengan manusia lain tak sedok kira lah. Dengan nabi lain pun tak boleh nak lawan dah. Nah, tu cerita Isra Mikraj panjang pula lah. Kita pergi kepada kitab. Maka apabila lagu tu, Allah Ta'ala sebut di dalam Taurat, Zabur, Injil, ada dah tanda-tanda nabi. Supaya tujuannya ahlul kitab ni, moga dia orang alim. Apabila orang alim, orang terpengaruh. Orang ada masalah, pergi tanya dia sepatah selidah. Moga dia orang boleh baca kitab jamin-jamin dulu. Kalau kita macam tok guru lah. Kita tanya ambil pendapat. Nak buat gotu ambil pendapat. Maka Allah Ta'ala beri tanda-tanda di dalam kitab dulu. Supaya apabila Nabi lahir, dialah penyokong kuat Nabi. Kerana dia paling kenal sekali Nabi. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Nak pokok dia ni kenal Nabi Muhammad lebih daripada dia kenal anak dia lagi. Kita kalau anak kita duduk jauh, duduk main padel, kita kenal lagi. Wow, kita panggil. Ahlu kitab ni kenal Nabi Muhammad lebih pada tu lagi. Dia tengok ya, rupa tu perasa dia. Ay, pelik dia rupa ni. Sebab banyak tanda-tanda dan Allah Ta'ala harap supaya popok dia yang akan menjadi pendukung Nabi. Tapi sebaliknya, nah, apabila Nabi lahir, dia lah. Hak jauh kaca, hak jauh kubahnya. Hok kata benda ni tipu, sedekah dia tahu. Hok Nabi Muhammad lah Nabi yang akhir zaman. Ha, ne. Maka tanda-tanda banyak. Tanda luar ataupun tanda di tubuh Nabi. Hok ni disebut tanda-tanda di tubuh Nabi lah. Ada tanda luar. Misalnya Nabi apabila berjalan didaungi oleh awal. Berjalan pergi mana awal? Contohnya Nabi ketika dia, gapa dia berdagang dengan pok saudara dia, banyak kalilah dia pergi. Antaranya pada usia 12 tahun. Dia pergi perdagangan. Dia orang Mekah ni, dia duduk tengah-tengah. Semenanjung Tanah Arab lagu ni. Alik bawah Yame. Ni panah ni. Yame, Ome, UAE, Emirat Arab Satu ni duduk bawah ni. Mekah, Madinah. Atas ni Syria, Jordan, gapo dia kawasan sejuk. Nah, li ila fi Quraisyin ila fihim rihlata syita'i was-saif. Orang Arab ni dua perjalanan setiap tahun. Perjalanan musim panah, perjalanan musim sejuk. Musim sejuk dia akan turun kepada negara panah, Yaman ni. Orang tak pergi musim panah. Negara panah, cari penyakit. Panah dia setara mana? 50 darjah Celsius. Separuh masuk. Kalau silap duduk, masuklah jawapan dia kita. Nah. Kalau silap duduk, boleh buat masuk Maggi, jawapan dia. Nah. Musim panah, orang tak pergi negara panah. Memang sangat panah. Dia akan pergi musim sejuk.
Mana kalau musim panas boleh naik ke Syria, ke Jordan, kawasan-kawasan sejuk tu. Allah sejuk sungguh. Ambo duduk ngaji di Yaman. Pelajar-pelajar Malaysia panggil. Panggillah buah, duduk pergi buah dengan popok dia. Gilah di Jordan. Ya Rabbi, berubahnya cuaca. Daripada bawah naik ke atas. Habis dah musim sejuk. Ha, lebih kurang gini lah. Habis musim sejuk. Ya lepas musim sejuk, angin panggil. Angin hok sebelah Eropah dia turun ke sebelah. Sejuk tak tahu nak kata lagu mana. Pakar pula, pakar di 3-4 lapis. Ni, api lagi. Kok elektrik ni, nak suruh tu. Tu, perjalanan dia. Maka satu kali Rasulullah ikut rombongan pak saudara dia pergi menego. Menego lah. Menego musim panas, naik ke Syria ke atas ni. Naiklah, maka berteduh pada satu pokok. Satu pokok ni ambo gi ziarah pokok tu. Ajaib sungguh pokok tu. Dikata ke pokok ini tempat berteduh Nabi ketika dia hijrah, bukan hijrah, ketika dia musafir rombongan perniagaan dengan pak saudara dia. Pokok tu nama dia tempat Bukai Awiyah nama dia. Sempadan di antara Jordan dengan Iraq, sebelah lekon Iraq. Pokok dia dia pada pasir, straight pada pasir. Tak ada gapo dia. Pasir sepasir-pasir yang di pasir-pasir pasirnya. Pasir tak jumpa cari apa. Tapi apabila dekat dengan pokok tu, mula macam ada rumput kecil-kecil lah sikit. Lepas tu tengah-tengah pada pasir ada satu pokok besar. Faham besar ni ada pokok. Musim kering dia gugur lah, tinggal daun saja kerah gitu. Kalau musim sejuk dia akan jadi daun. Sebelah pokok tu ada macam oasis gitu. Gapo dah? Air, topok air lagu tu. Ada riwayat kata Nabi berteduh di bawah pokok tu. Dekat tu ada satu biara. Biara sesi orang Nasrani, orang Kristian. Nah, disebut dalam kitab dia orang Nabi akhir zaman gini. Maka dia duduk atas tu tiba-tiba mari daripada rombongan Mekah. Mari ada jalan dia lah jalan Mekah. Mari kat ni. Mari tu dia herannya pertama bayar pokok asal sebelah kat ni. Apabila rombongan Arab tu mari, bayar tu pulah jadi. Piup pergi kali kat tu. Ai, pelik. Tengah hari patah hari tak ada masalah apa dia. Bayar tu jadi gi alik tepat rombongan tu. Ai, pelik. Tak saja rombongnya itu siapa, maka berteduh buat dia. Maka nampak orang alim ke, orang Kristian pun, padri-padri dia pun ada juga hak berjuru. Sekalipun dia sesak dalam bab akidah berjuru tunya ada. Maka dia pun rasa pelik. Dia pun panggil rombongnya itu buat jamuan, nak jamulah, nak jamu makan, nak tengok siapa dia betul ke duk ai. Ni alamat Nabi akhir zaman. Kerana apa? Kerana banyak dah tanda-tanda muncul antaranya bintang Nabi muncul dah. Pokok dia tunggu bintang. Pokok dia percaya kepada alamat-alamat bintang. Tak salah kalau kita percaya lagu tu. Kerana di dalam kitab-kitab dulu pun sebut. Apabila muncul bintang ni, muncul Nabi akhir zaman. Pokok dia percaya. Dan tepat kira air tu. Muncul sungguh. Tetapi tak tahu kata mana. Apabila tengok pula tanda-tanda bayar pergi ke sebelah halik waktu pula. Maka dia pun panggil semua. Maka marilah rombongnya daripada orang Arab. Gilah. Yang jamu makan ni. Gapa dia pok sedara dia. Nih. Siapa dia Abu Jahal apa semua. Hamzah gapo dia, Abu Talib gapo dia, gi. Apabila gi dia pun tengok, perhati sore-sore. Kawan tu duduk tengah makan dia perhati. Neh, ketua biara situ. Duduk perhati. Maka dia tanya, siapa dia ketua rombongan ni? Maka katanya Abu Jahal kata, ambo. Katanya, mari belako dah ke orang hok musafir dengan demo. Mari rombongan ni mari belako dah. Katanya Abu Jahal kata mari belakang dah. Ni eh tak ada lah orang lain. Ai. Jolo ko hangpa rasa ada, rasa tak eh. Rasa tak ada dah memang ni. Maka Abu Talib kata ada seorang lagi. Pak dara dia belakang. Nah, Abu Jahal bukan pak saudara Nabi, Abu Lahab pak dara Nabi. Maka katanya Abu Talib kata ada seorang lagi. Siapa dia? Anak saudara hangpa. Ada budak dia tak sebut anak saudara dia. Dia kata ada budak tu hangpa tinggal seorang. Dia kena jaga utuh lah sebab tempat jauh sikit. Amba suruh dia jaga barang apa dia apa semua. Jadi hok naik ni hok sesek besar-besar saja, hok tua-tua saja. Moga dia budak lagi umur dalam 12 tahun kata, amba tinggal suruh dia tengok utuh. Ah, katanya padri tu kata. Panggil. Panggil budak tu aku nak tengok. Siapa dia hok cara aku budak tu? Katanya Abu Talib amba. Mari. Orang lain duk makan. Amba nak jumpa dia amba tak. Mari. Maka mari Nabi Muhammad. Mari pergi panggil. Panggil mari Nabi Muhammad terkejut dia. Allah Rabbi. Tengok nampak dah tanda. Tengok dia kenal. Jauh-jauh lagi kenal dah. Nabi akhir zaman.
Maka dia pun mari cek tubuh Nabi. Cek alis belakang, cek gini, cek tengok gini. Tanya siapa dia. Dia kata, ni siapa dia ni? Katanya Abu Talib kata, ni anak saya. Eh, tak. Bukan anak demo dah. Eh, tak ada anak saya, anak saya. Abu Talib kan lepas pada ayah dia meninggal, maka Abu Talib saya ngaku anak lah. Maka katanya pada itu, kata bukan dah. Ayah dia mati, dah tidak eh? Oh, betul dah, awak tahu mana? Dia mati, ayah dia mati ketika dia dalam kandungan lagi. Oh, betul? Kalau itu pun, kalau awak ada hubungan dia, mungkin pak saudara. Oh, betul? Memang saya pak saudara dia sebenarnya. Gini. Dia pun paling ke Nabi Muhammad, cek dua tiga benda, gini dia kata. Amba syur kepada demo, awak klik budak ni. Budak ni, jangan awak jual lagi syiria. Sebab syiria ni ramai ahlul kitab, ramai orang supaya amba. Dia akan kenal budak ni siapa dia. Amba syurnya, demo sebagai pak saudara amba, awak klik mula dia ke Mekah, Madinah. Sebab orang Yahudi lah ni duduk tengah cari dia sekarang. Kerana apa? Kerana dia ni Nabi dan penyelamat akhir zaman, dia kata. Maka Abu Talib pun buat klik. Ha, tu tanda-tanda. Neh, tanda-tanda luar ada. Tanda-tanda di tubuh Nabi pun ada. Neh. Ha. Hak ni tak ada orang boleh sangka. Tak ada orang boleh kata, dok. Tu tanda ke Nabi. Eh. Bahkan Nabi tunjuk kepada sahabat-sahabat dia. Setengah sahabat ni tahu. Mana tanda ke Nabi ya? Eh. Maka kadang-kadang Nabi tunjuk pada sahabat-sahabat dia. Nabi buka baju, buat gini sikit. Nampak tanda lek sebelah belakang. Eh. Ha. Ya kata, Anja'di bin Abdirrahman kala sami'tu Sa'ib ibn Yazid yakulu zahabtu ila khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ya Rasulullah inna bna ukhti waji'un. Famasaha ra'si wada'ali bil barakah. Watawaddu'a fasharibtu min wadu'ihi fakumtu khalfa zahrihi fanazartu ila khatami baina katifaihi faiza huwa mislu zirril hajalah. Zirril hajalah. Berkata Sa'id bin Yazid, dia kata, aku pernah pergi dengan mak saudara aku bertemu dengan Rasulullah. Ketika kecil, aku pernah dibawa oleh mak saudara aku berjumpa dengan Rasulullah. Maka berkata mak saudara aku, dia kata apa, wahai Rasulullah, anak saudara hamba ni sakit. Biasalah orang tua ko gapo dia tradisi siapa kita pun masyarakat dia akan jumpa orang paling hebat pada masa tu, royak masalah anak dia. Ikutlah gapo dia. Maka mak dago dia kata, ya kata anak hamba ni sakit. Ada riwayat macam-macam lah, menyakit gatal lah, menyakit tubuh lah macam-macam ne. Maka Rasulullah pun sapuh kepala hamba. Ambil berkat, sapuh kepala hamba dan doa dengan berkat. Doa supaya budak ni berkat, sapuh kepala apa semua. Maka Rasulullah pun ambil air semaya. Ambil air semaya, maka air yang lebih daripada Rasulullah ambil air semaya, hamba minum. Tengok perbuatan. Eh. Hoklah ni orang duk buat belakang, tak ada unsur syirik. Ada orang kata, oh percaya, gila sapuh kepala orang ni, sapuh kepala orang ni. Barang kurafak belakang. Kurafak lagu mana ni Nabi sendiri buat? Bukan pok kita rekor-rekor. Air tawar, gapo dia minum air sisa, ambil air semaya, kok gapo dia. Kita ikut Nabi Muhammad, ikut sahabat. Kalau barang ni syirik, zaman sahabat pun syirik juga. Apa Nabi buat lagu ni pula? Nabi sapuh, Nabi doa dengan berkat. Nabi pun, aku pun minum air wuduk Rasulullah. Maka aku pun lepas pada minum, budak-budak ke? Nya bangun, caca pergi ke alik belakang. Kalau kita orang tua tak buat lagu ni dah. Tak molek lah main kat alik belakang lagu mana lah. Tetapi budak-budak. Sebab tu sahabat-sahabat, kalau dia nak benda hak tak boleh nak buat oleh orang tua, dia suruh budak-budak buat. Contohnya, dalam kitab-kitab sebut, sahabat-sahabat dulu dia sengeling suruh anak dia masuk rumah Rasulullah. Buat masuk walau-walau pergi jalan. Budak-budak kan masuk, dia tak ada orang marah. Maka tujuan apa? Tujuannya sahabat kata kalau dia jumpa ada bekas-bekas air hok Rasulullah hok minum sikit-sikit, pok-pok dia pakak gi minum. Jumpa dalam rumah Rasulullah, ni perbuatan sahabat dah. Tujuan apa dia? Nak ambil berkat daripada Nabi, nak ambil berkat daripada Nabi. Minum air hok sisa-sisa Nabi, minum. Eh. Maka katanya Sa'id bin Yazid kata, "Ambo gi ikut sebelah belakanglah." Kalau kita orang tua dok buah lagu ni, gi bangun budak cacai bangun sebelah belakang. Fanazortu ila khatim, maka aku terlihat. Dan aku lihat
tanda kenabian Nabi berada di dua bahu dia. Sini. Ni tempat tulis hok timbul ni. Ada satu daging timbul. Banyak riwayat ni. Daging tu timbul, maka katanya Sa'ib seperti butir kacang kemo. Butir kacang kemo. Macam butir ni, butir hok bulat tu. Butir hok Cina hok besar tu kan. Hok bulat ada butir kain lagu tu. Butir kain. Ah maka bentuk khatamun nubuah tanda Nabi akhir zaman lagu tu. Sejenis daging timbul bersatu lebih kurang. Ada riwayat kata seperti telur burung merpati. Timbul dia. Nah, ada riwayat kata seperti gumpalan bulu. Maka riwayat-riwayat digabung ke, maka daging timbul di tengah, maka ada keliling tu ada bulu sikit. Tu tanda Nabi akhir zaman. Hak ni suhu tanda-tanda dia. Nah, maka sahabat-sahabat tu dulu gi tengok tanda tu, ada riwayat gi situ ambil ambil berkat. Maka perbuatan mengambil berkat itu zaman sahabat lagi buat. Kita apabila zaman moden, jangan rasa tak perlu kepada keberkatan. Ah, gejo poren ni ambil air tawar berkat mentadok eh. Kubai belako-lako jangan nah. Sahabat-sahabat dulu cari Nabi. Apabila meninggal Nabi, habis dah cerita ni. Tak habis lagi. Tabiin cari sahabat pula, ambil berkat dengan sahabat. Ambil berkat lagu mana? Ada sahabat tu tabiin berebut pegang tangan dia. Bak apa? Tangan ni dia kata pernah pegang tangan Nabi. Pernah salih dengan tangan Nabi. Maka buat dia pakai lagi salih, pakai cium comong muka. Tangan Sayyidina Anas. Ada riwayat kata ada tangan sahabat tu kerah. Gawak kerja kuat kan? Tangan orang tua biasa kerah. Tapi tangan ni pernah setuh tangan Nabi. Berebut orang nak pegang tangan dia. Tabi'in ambil berkat dengan sahabat pula. Sebagaimana sahabat ambil berkat dengan Nabi. Maka tabi'in ambil berkat dengan tabi'in pula. Berlangsung lagu tu lah. Sehingga ada hadis masalah musafahah. Salah. Nabi kata man safahani dakhalal jannah. Wa man safaha man safahani dakhalal jannah. Siapa dia bersalah dengan hamba masuk syurga katanya Nabi. Siapa dia pernah bersalah dengan orang yang pernah bersalah dengan hamba masuk syurga. Ada riwayat musasa dengan tengok. Nama, siapa dia man ra'a ni dakhalal jannah. Wa man ra'a ni dakhalal jannah. Siapa dia pernah tengok hamba katanya Nabi masuk syurga. Siapa dia pernah tengok orang yang pernah tengok hamba. Dia tak tengok Nabi tapi tengok, maka masuk syurga. Maka ada hadis macam-macam, riwayat bab salah ada, masalah tengok pun ada, masalah berkat. Nah, tu penting kita mengaji guru, mengaji gapo guru kita, mata dia pernah tengok guru dia. Guru dia pernah tengok siapa kepada Rasulullah. Kita salih dengan orang alim, orang alim ni salih dengan gini, salih siapa salih kepada Rasulullah. Nah. Tu kelebihan dia. Ada riwayat sahabat gitu tu, macam-macamlah. Nah. Jadi so hadis menyatakan umpama sebentuknya seumpama butir kemah. So rupa khatamun nubuah. Anjabi bin Samurah. Jabir bin Samurah berkata, ra'aitul khatam baina katifaihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghuddatan hamra misla baidatil hamamah. Katanya Jabir bin Samurah pula, sahabat bernama Jabir bin Samurah. Nah. Jabir bin Samurah ni satu kali tengah malam, malam 14 Rasulullah berada di bawah bulan. Bulan. Pada pasir ni tak ada gapo-gapo kecuali bulan sahaja. Ia tak ada pohonnya, pohon serta, moktan, pohon peta, pohon gapo tak ada. Jadi nampak bulan cerah. Maka Rasulullah berada di bawah bulan pada 14 purnama. Rasulullah pada masa tu pakai baju berwarna merah. Maka Jabir kata semaknya ya Rasulullah mu ni. Nampak? Tak ada aku pernah melihat. Wallahi Rasulullah lebih comel daripada bulan. Nah, ha tu comel. Sahabat-sahabat pernah tengok Rasulullah lagu mana. Nah. Sebab tu sahabat-sahabat rela gada nyawa, gada gapo. Kita rela ni asal semak perangai jahat, tak apa nak saing selalu. Tu tengok tu. Gapo dah? Kepok tu. Muka semak tak jawi, tak apa, tak semaya bam, tak apa. Oh, nak baik, nak gapo, nak saleh, nak autograf selalu nah. Oh tu kapeh dengan Tuhan. Hak ni berjuruh lagi Nabi akhir zaman lagi. Semua komplit dengan dia. Ngap rangap juruh, ngap tuai comel. Oh, sahabat ka. Tak ada kata apa dia nah. Maka katanya Jabir bin Samurah, aku melihat khatamun nubuah, tanda kenabian
berada di bawah, di antara dua bahu Nabi. Dua bahu Nabi ni tanda kenabian. Hak ni pendapat muktamad. Ada pendapat kata khatamun nubuwah ni duduk depan, duduk sini. Duduk sini, bukan duduk sebelah belakang. Sebab apa? Kerana malik Isra' Mi'raj. Ha, cerita malik Isra' Mi'raj disebut di dalam hadis. Kata apabila Rasulullah dibelah dada. Rasulullah dibelah dada, dibawa wagi perjalanan ni memang pelik lah cerita Isra' Mi'raj ni. Ada orang nak dengar cerita Isra' Mi'raj tak sih, pelik-pelik. Nak biasa-biasa. Sebab kurafat pelik-pelik, dia kata. Pelik sungguh. Baik dia mau tengok cerita hok Avengers lah ni pelik dia. Nih. Anda kena behak tu pelik dia. Ayam main pelik dia. Tiba-tiba Nabi Muhammad tak boleh pelik. Tak boleh kurafat. Nama cerita Isra' Mi'raj dah. Isra' Mi'raj ni cerita mukjizat. Cerita pelik-pelik dah. Bukan cerita dalam surat khabar, bagai jelas lagu ni dah. Maka cerita Isra' Mi'raj mesti kena pelik. Ada orang lah ni, cerita Isra' Mi'raj ni ngaruk. Pelik telajuk kata, buruk lah, kau ni lah, kau tu lah. Weh, nak dengar sangat. Nak dengar sangat cerita Isra' Mi'raj. Okay, cerita pelik kata. Cerita Isra' Mi'raj, Nabi Muhammad kata, ambo pergi ke, ia duduk di Mekah. Gi ke Baitul Maqdis di Palestin kata. Ambo gi tak ada siapa semalam ni. Orang kafir pada zaman tu, orang Islam pada zaman tu pakat suka ke Nabi. Tengok. Uji nak dengar cerita Isra Mi'raj. Sebab tu ada orang dengar cerita Isra Mi'raj jadi kupu dia. Baik tak usah dengar. Pada demo duk bakit lawak duk buat suka ke Nabi. Baik tak payah dengar. Kalau iman tak kuat tak usah dengarlah cerita Isra Mi'raj. Sebagaimana sahabat-sahabat dulu, orang-orang Islam hok zaman dulu, apabila Nabi Muhammad klik oyak cerita ambo gi ke Palestin semalam ni, orang Islam dah nyo suka selok guling bating-bating. Ambil pasir tok atas pala, wah, wak lawak antara bangsa dah kakak ni. Ambo lama dah napa nak menipu, hok ni berat telajak nak menipu. Tengok. Kalau orang tak kuat iman tak sedengar cerita Isra Mi'raj, kita duak dak main ejoloko. Ni wak pakik lawak tu, ah, tak ada benda lagu ni punoh jahannam habis. Nah, ha, tu Isra Mi'raj ni dia panggil waktu Tuhan tapih hok mano iman kuat hok mano iman tak kuat. Kalau tak ada gapo dia manusia ni kita tak tahu orang ni jujur sungguh percaya kita ke dak. Tapi terbukti sungguh Saidina Abu Bakar apabila cerita Isra Mi'raj. Katanya Saidina Abu Bakar, kalulah Muhammad jo ayat cerita. Dia jo ayat cerita, maka kalau bukan dia kata pergi Palestin, dia kata dia naik ke langit tu. Turun semula hamba percaya lagi. Ha, nya tambah di Saidina Abu Bakar. Oh besok lagi nak kata email tu, email tu. Ada orang dengar dok mai hamba kan eh. Dengar saja dulu pakai lagu tu. Ada juga. Cerita ni serupa ya. Zaman Rasulullah kelik ayat cerita pun lagu tu juga. Zaman orang lain ni ustaz-ustaz duduk mengajar pun cerita Isra Mi'raj lagu tu juga hok je dengar pun. Ada hok percaya penuh, ada hok wak lawak, ada hok tak percaya langsung, ada hok dok mai papo, dok mai nyanda tak tahu alik-alik jatuh. Tak tahu nak buat cerita pelik sangat tapi nak kata dok ke okay, ai ai ke ke dok mai ai ai lagu tu ai ai Nescafe lagu tu tak jadi apa. Namo. Maka katanya apabila malik Isra Mi'raj, Nabi sebelum Isra Mi'raj, Nabi beloh kena beloh sini ni. Jibril teke sini. Teke krepok terbeloh. Jangan dok tanyalah pakar pisah je nama apa. Allah pelik sungguh. Tak boleh manusia hidup besok mikir lagu tu. Kalau nak beloh pakar pisah, kena operation behavior dulu. Selok lepah kawai tu beloh dada lagu tu. Ya tak peheh cerita ni, cerita Isra Mi'raj. Apabila terbeloh dada, waktu ambil hati, hidup. Cuci dengan air zamzam, apa dia sudah wak masuk ime ilmu hikmah dengan batin mah apa semua. Tutup. Di khatam dengan khatamun nubuwah. Ha? Ada riwayat kata khatam ni sebelah depan. Sebab belahnya sebelah depan. Maka di khatamnya di sebelah depan sini. Hak tu ada pendapat kata lagu tu. Tetapi tidak muktamad. Hak muktamad ramanya kata khatamun nubuwah duduk belakang ni. Khatamun nubuwah ni berada di belakang tekuk ni. Bawah tekuk di antara dua bahu. Jadi Rasulullah kalau orang nak mari tengok dia buka kacing. Dia buat waktu turun baju gitu. Nampak sini. Khatamun nubuwah. Katanya Jabir bin Samurah, aku melihat khatamun nubuwah itu berada di dua, di antara dua bahu Rasulullah. Rupanya itu berwarna merah, berbentuk daging berwarna merah. Macam kata kita ketuk daging ketumbuhan gitu deh. Daging berwarna merah seperti sebiji telur merpati. Telur pati tak besar lah mana. Bukan telur ayam gerik eh. Telur pati besar ni. Macam telur puyuh lagu tu belah dua belakang ni. Daging timbul. Saat ni kata seperti butir baju. Ha, dekat-dekat sama lah tu.
Hak ni kata seperti telur, telur purupati. Ada riwayat kata lagu lain lagi. Maka ulama himpun segala riwayat, bererti ada daging tengah dikelilingi oleh bulu sikit. Daripada Asim bin Umar bin Qatadah an hajjadatihi Rumaisa. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau asya'u an uqabbila khataman lazi baina katifaihi min kurbihi lafa'altu. Yaqulu li Sa'd ibn Mu'az yawman mata ihtazzalahul arsyur rahman. Ada je kodok ni pukul berapa? Je tu betul pukul 7 baru Asudah je. Yang ni ambo takut lajak pak mereka ke? Oh, lapai 24 dia. Kau je ambo salah juga. Itu lapai 31 situ. Sikit lagi. Sobalah. Nampak macam nak selok dah tu. Daripada Asim bin Umar bin Qatadah, daripada datuknya nama Rumaisa. Katanya Rumaisa, aku pernah mendengar Rasulullah bercakap. Aku duduk dekat dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah bercakap, kalau aku nak setuh khotam tu dia siapa? Ya nak ya cerita. Satu hari Rasulullah duduk kecek. Aku duduk dekat lah. Ramah sahabat-sahabat duduk. Maka dekatnya aku, aku duduk kadang aku nak jungah setuh ni khatamun nubuwah. Dia kata, dan khatamun nubuwah itu berada di antara dua bahu Rasulullah. Rasulullah kecek gapo dia pada hari itu. Masa aku duduk dekat tu, Rasulullah kata, pada hari kematian Sa'ad ibn Mu'az. Sa'ad ibn Mu'az, seorang sahabat, apabila mati Rasulullah sebut kepada sahabat lain, ihtazzalahu arsyur rahman. Berkocok arah kerana kematian Sa'ad ibn Mu'az. Sa'ad ibn Mu'az ini masuk Islam ketika usia 30 tahun. Umur dia 30 tahun masuk Islam. Dia meninggal ketika usia dia 36 tahun. 6 tahun saja duduk dalam Islam. 6 tahun saja duduk dalam Islam. Tapi ketika dia mati berlaku benda yang sangat pelik. Pertama, Rasulullah kata arah berkocok. Kocok kerana kematian dia. Kenapa? Banyak riwayat. Ada kata maksud arah tu bergoncang kerana malaikat-malaikat yang menanggung arah bergembira dengan ruh Sa'ad bin Mu'az naik ke atas. Sokor apa dia? Sokor. Kalau disebut di dalam hadis, maksud arah berkocok ni dua sebab. Pertama, terlalu gembira ataupun terlalu sedih. Kalau terlalu marah pun jadi berkocok arah juga. Ada riwayat kata kalau buat lagu ni maka arah akan berkocok. Maksud dia malaikat yang menanggung arah tu nak marah. Nak marah sampai kocok. Lagu tu. Kiasa kepada arah itu berkocok. Jadi pada hari kematian Sa'ad ibn Mu'az, 36 tahun saja duduk dalam Islam. 30 meninggal umur 36, hari kematian dia masa perang meninggal dia, maka arah berkocok. Kedua, apabila nak uruh mayat dia, Rasulullah jalan pelik. Oh, jalan jinjing gitu. Jadi pak buat apa tak jalan molek. Rasulullah jadi jalan macam ada benda. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, buat apa jalan lagu ni? Jongkel-jangkit. Oh, inilah jalan jenis. Buat apa ya Rasulullah jalan gitu, jalan molek lah. Rasulullah kata, ambo tak boleh jalan ramanya malaikat. 70,000 malaikat, mari iringi mayat dia. Benda ni khayalan ke tak? Tak. Realiti di dalam agama kita dan kepercayaan kita. Bukan cerita kosih-kosih. Bukan cerita Avenger. Avenger tak wajib berimeh. Hak tu pun terlopong. Kita tengok sejak dua je. Tengah-tengah. Hak tu war pun tengah-tengah. Hak bodoh tu sedut kira. Cahaya tu gak ke Avenger. Hak tu tukar jadi hijab. Jadi biru. Jadi kelabu. Jadi api. Macam-macam. Hak tu percaya cerita Nabi. Lagi-lagilah. Hak ni. Sa'ad ibn Mu'az. Kita berapa tahun duduk dalam Islam? 40 tahun? 60 tahun? Ketika kita mati, kocok arah tak? Kau kocok gapo dia? Jatuh ponyo atau palo kau lagu mana? Tak ada gapo-gapo Allah. Payuh kita ni. Tapi ada manusia ni jujur sungguh. Mengorbankan masa dia, diri dia, keinginan dia. Ikut Nabi Muhammad sungguh. Nabi Muhammad kata, aku nak jiwamu. Aku nak ruhmu. Aku nak nyawamu. Perai kawan ni. Ambo beri ya Rasulullah. Kita orang aku berkira sanggup buat gitu tak kalau Rasulullah mari?
Rasulullah kata, "Mari, orang Kufar Kiyah atas masjid ni. Koci pitu belaka. Wi pedas sorang-sorang." Terkecing tu imam. Pegang pedas, tak ada perang lagi. Kakak. Pegang pedas baru. Eh, pedas ni perang ni yang bukan kata. Pok kita tak biasa perang. Orang duk biasa sampai perang Jepun, ha tahulah perang ni gapo dia. Suasana bahayanya. Sahabat-sahabat dulu perang. Ada riwayat kadang-kadang tentera Rasulullah ni sorang lawan 70 orang. 70 orang. Gocoh orang bisa di kebekiye 20 orang atas selok kera dia. 20 orang baru. 70 orang. Bukan mari bawa kuih tia, dak bawa pedang, bawa kelewe, bawa cok, bawa cakuk, nak ke mana? Kita pedas putus ya. Keliling mari. Nak tolong gu kita ha tu 70 orang juga. Ah, sodoh nak lagu mana? Ha, sahabat lagu mana? Hancur tubuh. Tai kau ni nyotikai kau ni. Ha, tai kau ni pula nyotikai kau ni pula. Bukan kebah sahabat-sahabat. Pas lagu mana kalau orang tak tahan ke? Acu kelik tubuh tak gerak dah, perang. Acu kelik Rasulullah kata sambung semula. Sodoh. Minum air Nescafe tak ada lagi dulu. Kabar-kabar sambung semula. Sahabat pergi. Heret, heret tak apa amun nak pergi juga. Ha, tu. Boleh lawan tak? Sahabat tak boleh lawan. Sebab tu kita jangan rasa besar dengan sahabat. Nah, jasa dia sebab tu Nabi hargai sangat sahabat ni. Sehingga Nabi kata jangan wahai Allah Allah fi ashabi. Ingat tu hei gak kalau kecek mengenai sahabat aku. Orang lo ni sahabat Nabi nyawak main-main. Nyodok kata lagu ni lah sahabat Nabi kubal lah sahabat Nabi karuk lah. Nabi kata kalau lah sahabat aku mensedekah ke setengah gandum. Setengah cupuk gandum. Lebih mulia daripada umat akhir zaman, umat orang yang lepas pada tu mensedekah ke emas sebesar bukit Uhud. Emas kita sedekah besar bukit Uhud tak tahu berapa triliun untuk perjuangan tu. Ha? Tetapi sahabat sedekah setengah gandum ya. Lebih bernilai lagi hok sahabat. Kerana apa? Ha, kerana ni perjuangan dia. Kita sedekah tak boleh nak tahu. Jangan dok rasa lebih pada Sayyidina Abu Bakar kak. Jangan rasa lebih daripada Sayyidina Osman, Sayyidina Umar kak. Eh, jadi lagu tu kita ni adab dengan tu. Sebab tu setiap kali kita selawat kepada Nabi, selawat kepada ahli keluarga Nabi dan selawat kepada sahabat-sahabat Nabi. Eh, kerana-kerana jasa demo ni Rasulullah bukan sorang waktu kejap. Bukan kata Rasulullah tak gerak juga kalau sorang kalau tak ada sahabat. Oh, sahabat-sahabat ni lah bergaul begalak buga gapo dia panggil begadah bergoloknya habis semua benda. Sayyidina Abu Bakar apabila Rasulullah kata nak perang kita tak ada peti-pitih ni, kita nak beli kuda, nak beli gapo dia nak buat lagu mana, maka buat mari semua harta-harta Sayyidina Abu Bakar buat mari semua harta dia nyo buku habis ngak kapek kau lagu mana ambil. Maka Rasulullah kata, "Ya Abu Bakar, eh banyak teh harta mumbui ni. Mu tak tinggal kau kat orang rumahmu, anak-anakmu. Mungkin dia ada anak, ada bini." Katanya Sayyidina Abu Bakar, "Ambo tinggal Allah dengan Rasul dia. Ambo tinggal Allah dengan Rasul dia. Maka ada Allah, ada Rasul cukup dah tu." Tu Sayyidina Abu Bakar. Kita pitih 800 ribu dalam bank. Zaman PKP duk menu lagi. Oh, tak ada pitih. 800 ribu dalam bank. Tak ada pitih lagi. Rumah sewa belah-belah. Duk mikir pitih lagi. Orang lain nak makan payuh kita, makan mudah kenderaan, mudah rumah, tak sewa dah. Rasa bimbang lagi. Pelik sungguh. Nak gapo sebenarnya kita dengan Tuhan ni? Nak makan mah, kau gapo dia? Piti. Penuh dah lebay. Sehat tubuh badan lagi. Duk mikir lagi. Wak lelok. Pening. Tanya buat apa tahu. Oh, tak jadilah mana projek dah ni. Patutlah ke mana piti dah lebay? Ada dah 4 juta. Oh, 4 juta bimbang lagi. Tengok manusia dah. Orang lah betulah. Sahabat dulu. Habis semua. Ada orang ni dia kaya dah. Juta-juta. Pitih ada juta-juta dah. Puluh-puluh juta dah pitih dia. Rumah pun 2-3-4 tikak. Kereta mewah puluh-puluh putih. Panggil orang semaya hajat. Tanya apa tu hajat ke apa dia tu. Oh, dia kata ni lah. Nego tak laju lah mana. Nampak? Lepas tu, sahih dia kata, eh, lepas tu awak kan ada puluh-puluh juta dah. Memang lah, ada puluh-puluh juta. Kita nak bilion lah. Kita, orang maya ajak ada piti 10 riyal yang dalam poket. Dia nak suruh minta boleh bilion ke dia. Ay, aku jadi pening juga orang jamin lo ni. Kalau selagi mana tak boleh bilion. Boleh bilion, dia nak triliun pula. Manusia. Tenang. Hak tu lah orang kata, kaya sebenar kaya jiwa. Nabi pun sebut, kaya itu bukan dengan sebab banyak harta.
Laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Kaya yang sebenar adalah jiwa yang kaya. Ada orang hidup biasa zaman PKP, noreh kau wak kerja gapo, wak kerja kampung, kau gapo dia, pasal mozek kau gapo dia hidup tenang, boleh makan mudah-mudah hidup adat beranak sana. Ada orang pitih puluh-puluh ribu, ratus ribu, tidur atas lembek 8 ribu, 18 ribu. Tok jenera, mekin masalah ni nak pitih lagi. Pitih ada dah, ada dah. Lepas tu, gapo dia tahu. Ha ni panggil orang miskin jiwa. Hidup tak tenang. Nabi royak dah, manusia ini tidak akan cukup kecuali tanah sahaja. Tanah masuk dalam mulut, sudah selalu. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takasur, kamu dilalaikan oleh membanyakkan harta. Takasur. Bila kamu akan rasa cukup? Hatta zurtumul maqabir. Sehingga kamu masuk dalam lubang kubur. Ah, cukup. Orang masuk dalam lubang kubur, orang paling nak harta, citra tanya dia. Awak, awak ke peminat harta? Awak nak dok mah boleh sepiku. Oh tak sih, tak sih. Kereta Lamborghini 13 butir yang bagi. Jet Concorde 10 butir. Oh tak sih, tak sih. Bahawa nak apa? Saya nak minta supaya Tuhan ampun dosa saya. Tu, tak sih dah. Cukup dah. Tanah masuk dalam mulut dah. Manusia tabiat perangai manusia, nah. Nabi royak dah. Kalulah manusia mendapat satu gunung emas, nescaya dia akan bercita-cita yang kedua. Nabi sebut lagu tu. Tak suruh Nabi lah siapa dia pakai serban, pakai jubah pun ada perangai lagu tu. Kalau kita tak latih diri kita, suka kepada akhirat, rasa qanaah cukup dengan Tuhan, jadi lagu tu lah selama-lamanya, nafsu akan jadi semakin rakus. Nah, tu. Sa'ad ibn Mu'az pada hari kematian dia, bergocok arah. Hadis yang ke-18, wallahu a'lam. Ada soalan? Ya? Sa'ad ibn Mu'az ni apa kebahagiaan yang menyebabkan arah bergocok? Cerita dia. Ambo tak ingat cerita dia. Ambo ingat waktu ya. Cerita dia pada dia bersuhunya naik nama ketika hari kematian dia. Kerana banyak cerita ni sahabat-sahabat tak tahu kehidupan dia lagu mana, cuma dimuliakan Tuhan kadang-kadang ketika mati. Pengorbanan dia ko ambo tak ingat tu cerita dia. Cuma apabila dia mati 70,000 malaikat turun untuk urus mayat dia dan arah berkocok. Tu hebat dia. Nah. Gapo dia dia buat tu tak tahu tu. Hamba tak ingat dah cerita pengorbanan dia. Nah, Sa'ad ibn Mu'az. Ada sahabat ketika dia mati malaikat turun, mari mandi dia. Kelebihan juga. Nah, nama Hanzalah. Hanzalah baru menikah. Malam tu tidur dengan bini, kabar-kabar dengar orang kata jihad, jihad. Dia tu kok pakai baju pergi pedegi, pergi mati. Tak ada mandi junuh. Maka malaikat pun mandi ke dia. Itu karamah dia panggil dia. Karamah yang berlaku kepada sahabat-sahabat. Orang Nabi keramat ni berat sungguh dah. Keramat ni berlaku dah.